apabila ada para pecinta senapan angin, salam bediler. Jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airifel Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk sahabat bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini kita akan mengulas 3 jenis harga senapan angin gejluk dengan harga termurah ya, sahabat bediler. Nah, saya sudah menyediakan 3 jenis senapan angin gejluk yang akan kita ulas spesifikasinya dan juga harganya ya, sahabat bediler. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari 3 jenis senapan angin gejluk ini ya, sahabat bediler. Nah, oke, untuk yang pertama, yaitu ada jenis senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 custom hitam tanpa manometer ya, sahabat bediler. Nah, untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 ulir di dalam larasnya ya. Nah, untuk akurasi dari senapan angin ini yaitu bisa mencapai jangkauan 50 sampai 70 meter ya, sahabat bediler. Nah, untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan diameter tabungnya yaitu 19 mm ya. Nah, untuk ketebalannya kurang lebih 2,7 mm dengan sistem pengisiannya menggunakan gejluk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin bisa mencapai 2000 sampai 2500 PSI ya, sahabat bediler. Nah, lalu untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan pada bagian ujung laras dari senapan angin ini dan juga pada bagian depan chamber senapan angin ini ya, sahabat bediler. Nah, untuk visirnya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bediler di rumah. Nah, untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan desain yang sangat presisi ya, sehingga saat kalian memasukkan misnya pun juga sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk grendel dari senapan angin ini menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dan menggunakan 5 gigi persneling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bediler di rumah. Lalu untuk selanjutnya yaitu popor dari senapan angin ini ya. Nah, untuk popornya terbuat dari kayu mahoni pilihan dengan model custom hitam ya, sahabat bediler. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini. Selain itu untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan sehingga nyaman saat digunakan di medan manapun ya. Oke, selanjutnya untuk senapan angin gejluk yang kedua yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 gamo hitam ya, sahabat bediler. Nah, plus manometer. Nah, untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Nah, untuk spesifikasinya, senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dari bahan baja pilihan ya, sama pada senapan angin yang sebelumnya ya. Nah, untuk tabungnya memiliki diameter 19 mm dengan sistem gejluk manual atau pompa PCP. Nah, untuk popor dari senapan angin ini memiliki model gamo ya. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan angin dengan model gamo. Nah, untuk warna dari senapan angin ini memiliki warna full hitam seperti ini ya, sahabat bediler. Pada bagian belakangnya juga sama ya, yaitu sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan. Selain itu, untuk grendelnya juga memiliki 5 gigi perseneling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bediler di rumah ya. Oke, selanjutnya untuk senapan angin yang terakhir yaitu senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 klasik coklat ya, sahabat bediler. Untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dengan diameter tabungnya atau OD tabungnya yaitu 19 mm ya, sahabat bediler. Nah, untuk sistem pengisiannya juga sama ya, sahabat bediler, yaitu menggunakan gejluk manual atau pompa PCP. Nah, untuk kunci powernya juga sangat mantap ya, sahabat bediler, yaitu bisa menembus angka 800 sampai 1100 fps ya, sahabat bediler. Nah, untuk senapan angin ini tidak dilengkapi dengan manometer ya. Nah, untuk popornya memiliki desain klasik dengan memiliki warna coklat seperti ini ya.
Nah, untuk triggernya terbuat dari bahan baja pilihan sehingga kokoh saat digunakan ya, sahabat bediler. Nah, oke, jadi itu tadi ya 3 jenis senapan angin gejruk dengan harga termurah yaitu kisaran 1 jutaan ya, sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan senapan angin gejruk sekeren ini dan juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang yang digunakan untuk menyandang senapan angin ya, sahabat bediler. Selanjutnya sudah mendapatkan bonus perlengkapan peredam sandar, spare part dan juga mimis tester ya. Selain itu, senapannya juga sudah dilengkapi dengan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya. Jadi untuk senapan angin ini tentunya sudah sangat aman ya, sahabat bediler. Nah, selain itu Jaya Erival juga menghadirkan promo tas sandang senapan angin ya, sahabat bediler. Jadi untuk tas sandang senapan anginnya seperti ini ya tampilannya. Jadi untuk tas sandang senapan angin ini dilengkapi dengan 4 resleting. Serta untuk tas sandang senapan angin ini menggunakan model jinjing dan juga ransel. Untuk model jinjingnya seperti ini ya, sahabat bediler. Lalu untuk bagian belakangnya yaitu model ransel seperti ini, dilengkapi dengan 2 pengaman untuk pengaman bagian dada dan juga pada bagian pinggang ya, sahabat bediler. Nah, untuk bahan dari tas sandang senapan angin ini yaitu terbuat dari Cordura waterproof sehingga anti air ya, sahabat bediler. Nah, untuk panjang dari tas sandang senapan angin ini yaitu 137 cm dan lebarnya yaitu 36 cm ya, sahabat bediler. Jadi untuk tas sandang senapan angin ini bisa muat untuk segala jenis senapan angin. Dan tas sandang senapan angin ini juga mampu menampung beban hingga 10 kg ya, sahabat bediler. Nah, untuk promo tas sandang senapan angin ini yaitu dengan harga normalnya Rp175.000 dan mendapatkan potongan harga hingga Rp75.000 ya, sahabat bediler. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan tas sandang senapan angin ini, mumpung lagi promo, langsung saja chat admin Jaya Erival ya. Nah, oke, jadi itu tadi ya untuk 3 harga jenis senapan angin gejruk dengan harga termurah yaitu kisaran 1 jutaan dan juga promo tas sandang senapan angin ya, sahabat bediler. Oke, bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin gejruk dan juga promo tas sandang senapan angin ini, saya sudah mencantumkan untuk informasi pembelian dari senapan dan juga tas sandang senapan angin ini pada kolom deskripsi di bawah ini ya, sahabat bediler. Oke, semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat bediler di rumah ya. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam bediler.